你会帮我开吗？Hello， 你要把我钱过还是？把钱过进去了。哎，一半来一半，太多，够了够了。Aku lagi di rumah duka. Soalnya ada keluarga yang meninggal. Keluarga ini keluarga besar. Nenek punya kakek, punya abang. Neneknya Selin punya abang. Nenek dari mama. Kalian udah makan belum? Makasih. Semoga Kalian udah makan belum? Tadi nenek Selin nangis, terus mami juga nangis, terus semua kakak adik dari neneknya Selin nangis. Maaf baru muncul gak apa-apa. Siapa? Yang meninggal neneknya Selin punya abang. Mama baru kau nekong bawa kau. Ya. Kau di saya tinggal boleh ya. Adik bawa ke rumah sakit. Tak apa dong juga kau iya di perjalanan ke rumah sakit kan kau boleh. Aku ya di kau. Tadi habis ibadah bentar. Iya bisa dibilang kakek juga sih. Jangan lupa makan buat yang belum makan guys. Ini aja bikin dulu.
mungkin taruh gini. Ayo sekarang nyetir dulu ya, hati-hati ya kak. Besok. Lagi makan biji salak. Ini biji salak kan namanya? Kolak biji salak. Lagi sama keluarga, jadi rame sekali, jadi ngomongnya bisik-bisik gitu ya.
Tadi harusnya sih pagi kan, harus pagi live-nya, cuman gak bisa bangun soalnya kemarin apa ya, kemarin terlalu sugar rush. Ya bisa kalian lihat di video yang di Twitter ya, terlalu sugar rush, terus pas pagi-paginya sakit badan, gak bisa bangun, leher sakit, punggung sakit, tangan sakit, kakinya juga sakit, astaga, udah gak bisa, kayak udah gak bisa sugar rush lagi, sakit badannya. Terus abis itu bangun-bangun, makan, terus langsung sapu ngepel, beres-beres rumah, abis itu berangkat ke rumah duka. Kalau sekarang sih sakit leher sih, pegel gitu, sakit pegel lehernya. Bener bikin efek TikTok suki. Gimana Senin kalian, lancar tidak? Baguslah ada yang lancar semuanya. Kalau ada yang gak lancar, jangan sedih. Karena masih hari pertama dalam minggu ini.
lagi digibahin sama mami. Lagi mami lagi gibahin Koko. Mami lagi gibahin Koko, guys. Oh iya, jangan lupa beli video call. Jangan lupa mendapatkan video call Selin. Sudah bisa didapatkan hari ini jam 7. Di websitenya official JKT48. Makasih Kak Kang Pukul. Maaf ya, aku sering mute soalnya ada pembicaraan keluarga gitu. Jadi aku mungkin suaranya agak hilang-hilang, maaf ya. Astaga, Koko digibahin sama mami, guys. Gak sama Selin, gak sama mami juga digibahin kan, bener. Jadi gak Selin doang yang suka gibahin Koko.
apa Sunsin sama si kompak kan saling sama mami. Jadi tadi video call Koko, mami video call Koko. Terus kan Koko kan udah gendut banget kan, terus berewokan. Nah, terus sepupunya Selin langsung ambil HP-nya kan, kayak kayak ngejek gitu. Ngejek Koko kayak abang-abang, bapak-bapak gitu. Terus dibawa HP-nya, dibawa terus dikasih lihat ke keluarga lain, ke sepupu yang lain gitu. Terus Koko lagi diisengin. Astaga. Hari-hari terbuli Koko. Gak jahat, astaga, ini kayak udah kebiasaan keluarga. Kebiasaan keluarga ngebully Koko. Kayak satu keluarga itu emang suka ngebully Koko gitu loh. Tapi Koko gak parah, gak pernah marah. Bentar ya, aku mau nemenin mami buat cari HP-nya dulu. HP-nya di bawah. Pergi. Bentar ya, guys.
Abis lu kita. Abis lu, gua cengin lu, lu abis lu. Lu ngomong apa? Kecil lo, Ren. Gua kalau bisa makan roti, gua makan dagingnya doang, gua makan dagingnya doang. Rotinya kurang, enggak gendut. Pakai nasi kan bisa. Iya, rotinya dagingnya. Makanya daging nasi. Bener daging, tapi dagingnya daging palsu. Ya, daging VG. Ya, ya lu makannya VG lagi. Dengar enggak lagi digibah. Apa pesan lu bilang lu makan daging? Dagingnya VG, daging VG kan tepung semua, gak ada dagingnya. Bukannya doang daging. Enak, gue pikir daging beneran. Daging beneran, daging VG. Gue tau handphone-nya tiba-tiba di gue nih, gue balikin. Udah kalah, dia udah kalah, denger aja. Bukan kesan gue makan daging sekarang, gue pikir daging beneran, daging VG. Makan. Lagi PG mah tepung doang. Olahraga kak, olahraga kak. Terlalu crowded guys. Astaga kocak. Kena macet kah, Kananda? Hati-hati ya di jalan. Sombong lu, sibuk.
Romi doang. Jadi lagunya, you know lagunya Indomie Selera. Masih diet di kamar terus, nggak boleh gunting rambut itu hari. Eh tambah gemuk lo, 60 kilo. Nah, tingginya udah berapa? 160 ya? 60 kilo belum ya? 170 udah. Ah ya udah lah ya, 70 lah. Katanya dia tetap di kamar terus, kasihan. Covid masih tinggi ya? Covid masih tinggi. Makanan masih murah. Oh udah turun ya, iya berarti sama lah. Kita sama-sama dengerin gibah keseruan keluarga besar. Tapi sih ya cebrang gua kan waktu itu masalah. Ya belum dulu. Tadi Koko digodain katanya hidungnya gede. Katanya hidungnya makin lama makin gede. Thank you ya. Oke. Koko hari ini kena mental. Tapi dia hancur sebenarnya. Guys, sepertinya aku mau udahan. Astaga. Kayaknya bakal pulang malam sih. Soalnya apa sih? Mau tutup peti kayaknya. Jadi aku udahan dulu ya, guys. Makasih. Dadah. Jaga kesehatan ya. Thank you.